Iya. Sebuah kesalahan syuting. Oh, Safi Sali. Welcome to Planet Sport. Hot issue, hot moment, all about sport. Only on Planet Sport. Yore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bertemu lagi Re. Ada saya di sini, Wak Lonjong. Salam Lonjong. Iya. Apa kabar kawan-kawan? Semoga semua dalam kondisi yang sehat selalu ya. Amin ya robbal alamin. Oke guys, di video ini ya kita lagi-lagi akan mereaksi Malaysia versus dengan tim-tim gergasi Eropa ya. Oke guys, seperti itu tadi di layar kalian masing-masing ya. Jadi ada Malaysian Football yang mengirim saya satu link Malaysia versus Liverpool dalam rangka friendly match guys. Oke, sepertinya ini cukup menarik guys ya. Dan terlebih ini kalau tak silap dilakukan 2011 guys ya. Dan tanpa berlama-lama guys, langsung saja kita tonton videonya seperti apa. Tapi seperti biasanya Rek, sebelum kita mulai video ini ya, hanya sekedar mengingatkan untuk kawan-kawan yang mungkin belum sholat ya, jangan lupa sholat dulu. Oke, langsung saja ya, kita akan tonton bagaimana jalan pertandingan antara Malaysia versus dengan Liverpool guys. Oh, Asian Tour 2011 ya. Berarti ini masih tetap menggunakan formasi ketika semasa Malaysia menang Piala EFF 2010 dan ketika itu melawan Indonesia guys ya. Oke, dari coach ya ada Datuk Raja Gobal ya. Sementara ini dia squad yang diturunkan oleh Harimau Malaya ya. Ada beberapa nama yang tidak asing seperti Safiq Rahim ya. Ada juga Mahali Jazuli ya. Ada Badrul Bahtiar, Muslim Ahmad, dan juga ada Fadli Sas. Oke guys, ini dia squad yang diturunkan oleh Liverpool. Ada Kenny Dalglish ya. Ada Brad Jones sebagai goalkeeper ya. Ada Jonathan, ada juga Joe Cole, ada Connor Cody, dan juga Charlie Adam ya. Aha, ini dia. Wah. Oh. Sudah mulai menyerang. Ya, free kick diberikan kepada Liverpool. Shooting. Ya, masih belum tepat sasaran. Ya, masih mengarah ke atas dari gawang Malaysia. Dan lagi-lagi melakukan high pressing Liverpool. Awas, hati-hati masuk kotak penalti. Shooting. Oh! Menyentuh misar gawang, guys. Menyentuh misar gawang. Hampir saja ini ya. Pertahanan dari Malaysia cukup terbuka ini. Nyaris. Ya, lagi-lagi pressing dilakukan oleh Liverpool. Ya. Sepertinya penalti rek dijatuhkan player dari Liverpool. Dan ini dia ya. Sudah jelas kalau yang seperti ini mestinya bisa masuk ya. Boom! Iya. Goalkeeper tidak bisa menebak arah bola yang diberikan oleh Liverpool ya. Nah, ini ya. Mengarah ke kiri dan goalkeeper mengarah ke kanan jatuhnya ini. Aduh, oke. 1-0. 1-0. Ya. Oh, tepat di pelukan penjaga gawang Liverpool. Masih muda-muda ini. Ada Badrul. Oh! Safiq Rahim. Dari luar kotak penalti guys, Safiq Rahim. Wow, mantul. Mantap betul. Dan sampai sekarang ya, masih tetap eksis di dunia bola sepak Safiq Rahim. Masih muda rek. Ya, lagi-lagi Malaysia. Awas, ya masih gagal ya. Badrul Bahtiar. Malaysia 1, Liverpool 1 guys. Iya. Oke, mulai menyerang. Berbahaya sekali. Eish.
cukup berbahaya serangan-serangan yang dilakukan oleh Liverpool, dan masih Liverpool ya mulai membangun serangan. Iya, bisa diaman. Oh, apa yang terjadi? Sebuah kesalahan dari defense Malaysia, guys. Ini dia ya, sebuah kesalahan kita lihat. Sebuah kesalahan yang dilakukan oleh defense dari Malaysia. Ya, ini ya. Aduh, akhirnya ada peluang di sini. Dengan mudahnya bisa memasukkan bola, guys. Tuh. Aduh. Kurangnya komunikasi. Oke, kiper Ape ini ya. Sudah ganti Ape ini. Masih 1-1. Ya, shooting. Oh! Sangat mudah sekali. Ya, lagi-lagi Liverpool masuk lagi. Dan sekarang skor berubah 4-1, Rek ya. Aduh, 4-1, Rek. Dan ini dia shooting. Finally, Xavi Salih melakukan serangan pembalasan. Xavi Salih luar biasa. Masih tetap tajam ya. Ya, berawal dari assist siapa ini? Yang rambut dicat ini ya. Lalu diselesaikan secara baik oleh Xavi Salih. Oke. Ya, 2-4, 2 Malaysia, 4 Liverpool. Iya. Sebuah kesalahan shooting. Oh, Xavi Salih. Xavi Salih lagi ya, memperkecil ketertinggalan. Everybody dance now. Mantap Xavi Salih. Ya, setidaknya memperkecil ketertinggalan, guys ya. Dan sekarang skor 3 Malaysia, 4 Liverpool. Wow, sangat bijak sekali keputusan yang dilakukan oleh Xavi Salih ya. Berawal dari Isan Fahmi nomor 5, lalu diselesaikan secara dramatik oleh Xavi Salih, striker nomor 10 dari Malaysia. Dan sekarang sudah pencen sepertinya, guys ya, Xavi Salih. Atau masih tetap di dunia bola sepak? Boleh komen, guys. Ya, mulai lagi, guys. Mencoba untuk menambah pundi-pundi gol di injury time yang dimiliki oleh Liverpool. Ya, lagi-lagi. Oh, sangat berbahaya sekali. Awas, passing. Ya, shooting. Oh. Wah, ape. Ya, ini. Ini, guys. Ini dia. Wow. Cukup menghibur ya. Corak permainan dari Harimau Malaya ketika zaman dari Datuk Raja Gobal ini memang harus diakui, guys ya, permainan dari skuad Datuk Raja Gobal ini. Waduh. Tidak hanya ada Badrul Bahtiar, ada Xavi Salih ya. Ada juga Shafiq Rahim. Sebenarnya bukan masalah dari berapa skornya, guys ya, tetapi experience yang dimiliki oleh Harimau Malaya semasa mereka mendapatkan pertemuan yang langka dengan tim Liverpool, guys. Ini mantap luar biasa. Jadi ya, guys, meskipun Malaysia kalah, tapi setidaknya bisa memperkecil ketertinggalan, bisa membobol gawang Liverpool. Itu menurut saya luar biasa itu, guys ya. Dan saya juga salut dengan Xavi Salih ya, dia bisa memanfaatkan peluang sekecil apapun, guys. Dan tadi ada satu fenomena yang cukup mengesankan juga ya. Jadi meskipun main di Malaysia, tapi rame juga yang menyokong Liverpool ya, dikarenakan memang dari penonton ini juga menyokong kedua-dua tim, guys, baik itu Liverpool ataupun Harimau Malaya, guys. Karena ini sifatnya hanyalah friendly match, guys. Oke, Rek, sepertinya cukup sudah ya untuk video saya kali ini. Thank you kawan-kawan sudah nonton video saya dari awal sampai menit akhir ya. Dan jika ada video lagi, guys, yang menarik, seperti biasanya boleh kawan-kawan kirim link video di
sosial media saya. Nah ini ya, dan akhirnya saya walonjong harus pamit dulu guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Live in Malaysia, live in Indonesia. Bye bye Ren. Planet Sport. Hot issue, hot moment, all about sport, only on Planet Sport.